Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami berada di Kota Badar yang dulu adalah tempat bersejarah peperangan antara kaum kafir Quraisy dengan pasukan Rasulullah yang dimenangkan oleh pasukan Rasulullah. Dan pada peperangan itu ada ketidakseimbangan pasukan. Pasukan Rasulullah hanya 313 dan pasukan kafir Quraisy ada 1.300 pasukan, tapi dimenangkan oleh pasukan Rasulullah SAW. Inilah tempatnya. Inilah tempat untuk perang Badar. Saudara-saudara muslim yang saya cintai, bahwa saya sedang menuju ke tempat yang untuk dulu perang Badar ya. Dan ini kita akan perlihatkan tempat yang dulu untuk perang Badar. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Ya, ini tempatnya adalah ini. Ya, tempat inilah yang dulu adalah tempat untuk perang Badar yang dimenangkan oleh pasukan Muslim yang dipimpin langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca selawat bersama-sama, yuk. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah bil hadi rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya, kita lihat siapa saja yang gugur dalam syuhada yang membela dalam peperangan ketika itu. Coba kita lihat di sini asma syuhada. Dan inilah para pejuang-pejuang, para syuhada yang gugur ketika itu dalam perang Badar, yang di dalam peperangan itu tidak ada keseimbangan antara pasukan kafir Quraisy sejumlah 1.300 pasukan dan pasukan Muslim ada 313 pasukan. Tetapi dalam peperangan itu dimenangkan oleh pasukan Muslim, yakni yang hanya 313 pasukan itu. Dan berkat pertolongan dari Allah yang menurunkan para malaikat, ribuan malaikat. Pertama bala bantuan malaikat ada 1.000, kemudian ditingkatkan 3.000 dan 5.000. Kemudian peperangan Badar ini dimenangkan oleh pasukan Muslim yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW dan kafir Quraisy oleh Abu Jahal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu di belakang saya adalah makam para syuhada. Ya Allah, semoga para syuhada kita bersama-sama nanti bisa bersama-sama di Jannatul Na'im dengan para syuhada-syuhada Badar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.